Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kopi Inspirasi 81 ya teman-teman semuanya. Oke, kali ini kembali saya mengupdate tentang tanaman karet ya teman-teman. Di sini saya berada di tanaman karet warga yang sangat subur karetnya ya. Besar-besar pohonnya dan batang karetnya ini sangat baik sekali teman-teman ya. Batangnya sangat baik sekali ya, terawat dan ini terlihat juga penuh ya dalam satu wadah ini. Ini nggak tahu deresnya mungkin tadi pagi ya. Di deresnya ini kelihatannya hanya untuk sampingan saja teman-teman. Nah, karena kalau kita lihat itu di depan sudah beralih usaha ya, menjadi warung ya, menjadi warung pinggir jalan. Ini letaknya pas pinggir jalan raya provinsi ya, dari Banjarmasin menuju Sungai Danau. Ini tempatnya sangat sejuk ya, di samping jalan dan memungkinkan para pengendara itu berhenti sejenak untuk melepas lelah, sehingga bisa melepaskan lelahnya dengan bersantai-santai di warung ini, karena dibikinkan beberapa tempat seperti gazebo, jadi seperti taman. Nah, ada kolam renangnya, nanti kita lihat ke sana dan lain sebagainya, ada ayunan lain sebagainya, sehingga memungkinkan anak-anak untuk bisa betah bermain di sini dan menikmati beberapa hidangan yang disajikan. Ini bagi teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama, bisa buka usaha seperti ini bila Anda memiliki getah ya atau pohon karet di pinggir jalan raya. Tentunya wilayah juga ramai hilir mudik kendaraan teman-teman ya. Itu sangat menjanjikan teman-teman. Seperti yang saya lihat di tempat ini. Ini tempatnya tidak jauh dari Sungai Danau dan peminatnya kalau pas Minggu, Sabtu Minggu itu sangat banyak sekali yang arah ke sini ya. Kalau hanya tempat permainan saja itu peminatnya kadang cuma sekali dua kali gitu saja pada saat pertama buka. Namun selanjutnya itu kadang-kadang sudah loyo ya, sudah jarang sekali. Tapi kalau sejenis ini itu membuat orang itu datangnya bukan hanya berminat memang ingin ke sini, tapi melepas lelah ketika dalam perjalanan bisa jadi dia mampir. Nah, itu yang memungkinkan warung itu menjadi ramai. Nah, mungkin itu inspiratif buat teman-teman juga. Ini cerdas teman-teman ya, cerdas. Kalau teman-teman punya pohon karet atau kebun apapun seperti sawit di pinggir jalan, Anda bisa melihat inspirasi yang ada di sini ya teman-teman. Nah, ini bisa ditiru kalau hal seperti ini. Untuk apa? Ya, untuk kegiatan yang positif tentunya ya. Apalagi buat pemasukan, tentunya sangat baik sekali. Dari tadi saya lihat ini sudah banyak yang pulang teman-teman, karena sudah mendekati maghrib ya, sudah sore sekali. Jadi ramenya itu setelah mulai habis zuhur biasanya di warung ini kalau saya lihatnya. Habis zuhur itu orang pada mampir, kemudian sampai habis asar itu rame ya. Kemudian kalau malam minggu itu sampai malam teman-teman, di warung ini kalau malam minggu itu sampai malam itu rame. Karena ada tempat permainan dan juga ada tempat karaoke-nya ya, ada tempat karaoke-nya, hanya sekedar bernyanyi gitu aja, bukan karaoke yang di tempat hotel itu, bukan, hanya untuk mencarikan suasana, ada aliran musik gitu aja, menemani para pendatang itu aja. Oke, mari kita lihat ke sana teman-teman untuk melihat situasi di areanya. Go.